Nah. Jadi bila kita, kita muhasabah diri kita. Kita matematik semula, aku ni banyak lepas-lepas, banyak dosa ke banyak pahala? Si jawab. Banyak lah, banyak dosa, betul tak? Ha, jadi kalau kita berasa gitu, tanda kita nak jadi baik. Bila kita kira-kira, aku ni banyak baik pada hak tak baik. Ha, ramai kak gitu. Nak aku molek aku lebih aku aku banyak wirid, aku zikir, aku sebeh lah pacak dua tebah di kandang sebeh, jangan nak cari macam aku lah kampung ni. Aku kalau pindah merah ni rasa-rasa aku kalau top 10 juga amal ibadat. Aduh nampak amal jenis mabuk air lah betul gitu. Jadi kalau kita muhasabah diri, kita rasa aku banyak dosa pada orang lain, aku tak pakai kali, aku ni nampak yang baik, aku pun walaupun banyak amal, tapi banyak tak berjuruh harah, walaupun aku semayang, belum tentu Tuhan terima, dosa aku bertambung-tambung, nah, jahatnya aku dengan Allah, mata aku jahat, telinga aku jahat, maka itu tanda orang nak jadi berjuruh. Dalil Allah kasih kepada orang yang duduk nampak, dia tak pakai rawat. Nabi sebut iza aradallahu bi abdihi khaira basarahu bi uyubi nafsi au kama qala. Apabila Allah nak seseorang hamba itu menjadi baik, maka Allah akan mula menampakkan kebusukan atau keaipan dirinya sendiri. Ha ni. Ha gitu. Eh, kalau kita berasa mula duduk nampak learning, kita start nampak dah dok pakarnya kita, ha, tanda nak jadi biru tu. Nah. Ha. Setan jahat dia dah. Setan dia tak main ngai gitu. Nah, lambat boleh makan, boleh makan kedarah. Tok mata kain se, ubuh tutup sikit, piang lepo. Nah, lambat. Dah setan main mana? Buka kokok. Ha, dok. Eh, tak mau waktu tu papang sekeping lek ni, papang sekeping lek ni kokok kat atas sana. Ha, ikan batas lah, ikan bawah bahan, bubu orang bahan, betul orang masuk juga. Nah, dengan unjang-unjang orang pun habis, melicin naik atas dek belaka. Dan ia mari muka setan, ngetuk imam, tuk bila, tuk siok, makmu JKK licin. Kau dia belaka, sutis sejik boleh dia belaka. Nah, bijak dia. Mutuklah si datang. Siapa yang mendakwa suka panjang umur di dunia untuk memperbanyak amal soleh yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, lalu ia benar dalam dakwaannya, setiap hari ia mengerjakan amal dan bakti dan berkecimpung di dalamnya, serta menjauhkan diri dari urusan dunia yang boleh menghalang daripada beramal, maka terhitunglah ia sebagai seorang yang benar. Sebab tu kalau kita rasa, kita minta, kita kata, aku nak panjang umur ya Allah ya Tuhanku, supaya aku dapat meneruskan beribadah kepadamu. Belum tentu juga. Tapi kalau kita minta gitu, kerana memang kita buat, kita doa minta panjang umur, lalu kita memperbanyakkan amal dalam umur kita tu. Nah, kita mengurangkan dunia. Apa saja yang boleh mengurangkan kita kepada akhirat, maka tanda orang yang benar dalam doanya tadi. Eh? Ha. Kalau kita kira-kira kita ni tetap banyak dosa juga. Faham? Sebab tu Allah beri pahala yang banyak dengan setiap amal yang sedikit. Beramal sedikit je, Allahu Akbar sebut, pahala banyak. Alhamdulillah, pahala banyak. Tak latih kena pergi Mekah, sebut atas gerai, subhanallah, 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 tiga kali, banyak bayar. Sebab apa? Nak balancing dia panggil. Supaya ditimbang di akhirat kayak gini, boleh mengatasi dosa kita, kerana dosa kita terlalu banyak. Nak, kita kira-kira dia, saya kira-kira diri saya, ustaz, saya rasa tak ada dosa. Aduh. Itulah orang yang berdosa namanya. Siapa yang merasa tiada berdosa, dialah orang yang berdosa kepada Allah. Siapa yang berasa baik, dia jahat.
Faham? Ha, senang ni contoh. Ha? Siapa berasa baik, dia jahat. Siapa berasa baik sini? Encik Mangu. Kau nak tang botol air ni tahu ke? Nak. Ha. Siapa yang berasa jahat, berasa kurang, berasa tak pakar, berasa banyak dosa, Allah sayang. Tu eh. Siapa yang mengaku baik, tu hamci. Ha, kira diri ya. Nak. Ha. Dah kalu maknanya ni yang terbaik. Tak apalah, kita tak boleh jadi yang terbaik. Segala masa kita diisikan dengan akhirat. Kita lari daripada dunia. Kita jauh daripada dunia. Dorok kita nak gigi ni. Tak apalah. Ne? Tapi ingat, biarlah ada bekal untuk menuju perjalanan hok jauh. Walaupun bekal kita tidak seperti hok disebut oleh pengarang ni. Siang dan malam mengadap kepada beramal untuk akhirat. Dorok kita tau. Dorok. Ha, tak apalah. Jangan siapa tak ada bekal. Ne? Ha. Tengok saudara mara kita siang. Orang mari sejik. Dia tak mari sejik. Dia tengok waktu berita. Balai watak. Nak orang petang pergi mayang so. Dia duduk nyaku saja gitu je. Nak siang tak ada benda. Orang ngaji sipak 20. Dia tengok drama. Orang dengar tafsir, dia tengok bola. Orang ngaji hadis, dia tengok pasokan. Jadi balara gitu je. Mampu kerah macam tanah khubah mampu tepuh di lori balok. Nak tak tahu ke benda. Hak tu hak kita siang. Jangan jadi gitu. Dah harta dia, harta dia. Ada harta. Ha. Ha. Dah tinggal benda, pok mau mati. Oh, kereta 3 buah tinggal. Oh, dak mu boleh kereta ha. Mak aku bang maybe. Abang aku ambil wajah. Aku boleh biba. Ha tak? Ha. Dah rumah buah-buah, rumah 4 buah. We sewa 3 buah, duduk tu semua bagi dah mak ambil hak duduk tu. Kakak aku ambil hak tu, hak duduk tu. Hak paka tu, lepas ketok. Aku boleh hak sini. Ha, hak tepi sembah. Ha, tinggal harta. Dah bawa benda pok mu. Dah awak benda tinggal belaka. Kain putih dengan daun pisang itu. Hijau lawang putih, biru tak ada. Mana? Ha.